Berikut ini cara membuat nama di layar kunci HP Vivo. Jadi untuk kalian yang mengunci layar terus ingin ada nama, berikut ini. Di sini kalau dilihat tidak ada nama, belum ada nama. Nah, sekarang caranya itu buka yang namanya pengaturan. Di sini ada menu pengaturan. Kemudian pilih bagian ini, layar kunci dan wallpaper. Pilih yang pengaturan layar kunci. Kemudian kalian lihat di sini ada yang namanya tambahkan teks di layar kunci. Kemudian kalian bisa tulis dengan nama yang kalian inginkan. Nah, seperti ini, kemudian kalian pilih ya. Selanjutnya, silakan cek yang namanya hasilnya seperti ini. Kunci layar dihidupkan dan seperti ini ada tulisan di layar kunci kita. Jadi itu saja, silakan kalian coba sendiri membuat yang namanya layar kunci. Itu saja, semoga bermanfaat.